Halo guys, gue Kora. Kali ini ya gue gak bakal membahas game apapun sesuai judulnya ya. Di sini gue berhenti ngonten. Bukan maksudnya gue bakal meninggalkan channel gue ini. Ya sayang banget ya, channelnya udah mau 10.000 subscriber, masa gue tinggalin. Tapi di sini gue bakal berhenti total untuk membahas atau mereview game Undawn. Alasan gue berhenti ngonten Undawn itu karena ya, yang pertama gamenya udah tidak ramah, kedua audiensnya udah mulai sedikit, dan juga gue udah gak pernah mainin gamenya sama sekali kecuali gue bikin konten doang. Yang ketiga, gamenya udah gak pernah update apa-apa lagi kecuali skin, skin, dan skin. Dan yang keempat, gue punya rencana untuk menambah audiens gue dari game genre lain seperti game FPS, supaya nantinya gak cuman dari game MMO aja, biar audiens gue lebih beragam. Tentunya gue sangat berterima kasih banget sama viewers gue yang dari Undawn. Berkat mereka gue bisa monetisasi YouTube gue ya, dan gue bisa menghasilkan uang dari YouTube. Sampai waktu itu di gajian pertama gue bisa membeli tablet impian gue ya, Xiaomi Pad 6 waktu itu. Dan sampai dimana gue diundang untuk menjadi konten kreator Undawn ya. Cuman ya, gue kecewa sih sebenarnya sama Garena. Sebenarnya mereka tuh udah ngundang gue 2 kali ya. Mereka tuh udah nge-DM gue di IG juga di Discord. Tapi ya, gak ada lanjutannya ya. Mereka hilang gitu aja. Padahal gue udah membalas pesan mereka. Tapi ya sebenarnya gue gak tertarik juga sih menjadi konten kreator di Undawn ya. Soalnya gue gak suka diatur. Nantinya gue gak mau kalau misalkan mereka ngatur gue harus upload kayak gimana gitu ya. Soalnya itu bukan style gue, kecuali emang dibayar ya. Ya, mereka dibayar menggunakan mata uang in-game ya. Buat apa juga RC ya. Yang gue butuhkan ya uang asli. Tapi siapapun lu ya admin yang ngechat gue, ya lu parah banget sih. Lu gak profesional ya. Sama sekali gak ada klarifikasi ya. Gak ada jawaban apapun. Atau misalkan gue melanggar apapun ya, harusnya dikasih tahu lah, jangan menghilang. Ya itulah kekecewaan gue terhadap Undawn sih ya. Di awal-awal sebenarnya udah kecewa sama Undawn, lebih tepatnya dengan komunitasnya ya. Tapi ya tanpa dukungan mereka juga sih gue bisa berkembang ya channel gue waktu itu. Jadi gue gak peduli banget. Yang penting gue bisa menghasilkan video dan ditonton banyak orang, dan gue mendapatkan pendapatan. Ya itu aja sih waktu itu ya. Tapi bukan hanya uang aja ya. Di sini juga gue mendapatkan banyak teman, banyak kenalan. Dan yang pasti ada juga yang membenci gue. Entah kenapa mereka benci dengan gue, tapi ada aja, banyak. Ya awal-awal sih gue gampang terpancing ya, suka ngebalesin gitu ya. Ya namanya juga orang biasa ya, tiba-tiba banyak yang komen dan banyak yang nge-hate juga gitu. Ya otomatis gue kaget lah ya, sebagai orang yang gak pernah diolok-olok, dan gue berteman dengan orang-orang yang gak toksik ya. Ya gue kesel lah gitu. Sampai-sampai gue kepikiran terus ya, mau tidur kepikiran gitu ya, sakit hati lah. Padahal di situ gue gak merasa bersalah ya. Cuman gara-gara komennya gak dibalas aja gitu. Mungkin keskip sama gue gitu ya. Cuman dia bilangnya gak pernah dibalas. Mungkin dia gak pernah ngecek lagi gitu. Padahal gue udah balesin semua komen. Kesalahpahaman kayak gitu tuh sering banget ya. Disangkanya gue gak pernah balas gitu. Ya ada aja sih yang kayak gitu ya. Gak pernah pengertian. Mereka gak tahu kalau misalkan kita itu punya kehidupan. Disangkanya kita itu robot kali ya. Gak punya kehidupan. Bikin konten doang. Main game doang mungkin ya. Tapi ya itu membangun pribadi gue juga sih, membangun mental gue menjadi lebih baik lagi menghadapi seseorang yang kayak gitu. Jadi ya, gue berterima kasih juga sih sebenarnya dengan orang-orang yang seperti itu. Walaupun ya, menjengkelkan sih, tidak habis pikir, tidak manuk akal. Ya tapi gue kadang kangen juga sih sama cacian orang-orang yang seperti itu. Tapi gue lebih kangen dengan ya teman-teman gue ya, teman-teman mabar gue dulu, dan juga viewers-viewers gue yang dulu sering muncul di live ataupun di konten gue gitu ya. Buat kalian yang sering komen ya di channel gue sangat berterima kasih banget sama kalian. Dan ya gue merasa rindu juga sih ya, merasa kangen dengan kalian gitu. Ya intinya kalian itu adalah kekuatan gue ya. Tanpa komenan baik dari kalian mungkin gue udah nyerah ya. Gue gak bakal lanjut lagi main YouTube mungkin. Rencananya sih gue bakal beralih ya. Mungkin bukan beralih, gue bakal memainkan semua game. Tapi gue bakal fokus ke game FPS. Soalnya ya kalian tahu kan, umur game FPS itu biasanya lebih panjang dibandingkan dengan game MMO.
Tapi ya seperti biasa gue bakal nge-review game baru juga. Jadi channel ini tuh channel review sih. Emang dari awal tuh emang channel review ya, bukan channel satu game aja. Ya berhubung waktu itu Undone lagi rame, ya jadinya gue fokus ke game Undone dulu gitu. Nggak pusing mikirin konten apa gitu ya harus gue bikin. Kalau sekarang gue ya jujur aja bingung ya mau bikin apa gitu. Kalau misalkan kalian lihat juga viewer gue udah turun ya, minat dari penonton udah gak ada. Jadi sekarang gue lagi ngebangun lagi channel gue, dan lumayan sekarang udah mulai ada audiens dari game FPS, walaupun masih sedikit ya. Oke, jadi ya ini adalah terakhir gue untuk membahas Undone ya. Pokoknya makasih banget untuk segalanya ya guys ya. Ini bukan perpisahan, tapi ini adalah awal baru buat gue. Buat kalian yang masih stay di channel gue, makasih banyak ya. Jadi jangan lupa kalian like dan komen, dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Gua Kora, bye dadah.